Thank you.
Oke, teman-teman, ketemu lagi nih dengan Alung Davi di sini nih. Nah, sekarang kita akan melakukan proses restorasi total nih di motor Yamaha nih, teman-teman, yang terbengkalai nih. Nah, sekarang kita akan menggunakan produk dari Hastun Tools nih yang terpercaya sudah berpengalaman semenjak 50 tahun nih, teman-teman. Oke, kita akan menggunakan produk dari Hastun Tools dan kita akan coba buka satu persatu nih, teman-teman. Dan ini adalah kunci L-nya nih. Oke. Ini kunci T. Ini kunci ring pas, ya teman-teman. Jadi Hastun ini adalah produk yang sudah berpengalaman lebih dari 50 tahun ya teman-teman. Produk yang mantap dan berkualitas tinggi ini. Oke. Mantap. Oke. Ini tang lipitnya nih. Oke, dan semua alat ini akan kita gunakan untuk proses restorasi total ini di motor yang terbengkalai. Gaspol! Oke. Yeah.
Teman-teman, semua sudah kita bongkar total nih, teman-teman. Nah, kita akan mengecek satu persatu nih apa saja yang akan kita restorasi nih, yang akan kita perbaiki atau kita ganti nih di motor Yamaha terbengkalai ini nih. Oke, kita cek satu persatu nih. Nah, ini untuk kondisi bannya ya, teman-teman. Nah, ini untuk kondisi pelek ini sudah terjadi kerusakan ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Nah, untuk pelek ini akan kita restorasi teman-teman. Jadi yang bengkok akan kita press biar menjadi baru kembali teman-teman. Dan setelah itu akan kita lakukan proses pengecatan ulang nih teman-teman. Lalu untuk di bagian pelek depan sama, nanti juga kita akan restorasi ini teman-teman, khusus untuk peleknya. Lalu untuk di bagian sasis ini hanya mau diropain saja teman-teman, tidak ada terjadi kerusakan kropos ataupun bengkok. Lalu untuk di bagian shock belakang nih teman-teman, nah ini sepertinya juga harus direstorasi nih teman-teman. Nah, untuk di shock belakang akan kita restorasi juga nih teman-teman. Lalu untuk di bagian knalpot akan kita ganti dengan yang racing. Nah, untuk di bagian rangka akan kita repain saja, akan kita lakukan proses penumpulan dan repain total nih teman-teman, akan kita bersihkan dulu nih. Lalu untuk di bagian tangki nih teman-teman, nah tangki juga nanti akan kita repain teman-teman, akan kita lakukan proses penumpulan dan cat ulang. Untuk bagian bodi juga
box kiri dan kanan dan spakbor depan akan kita lakukan proses repaint juga teman-teman. Lalu untuk di bagian jok nih, nah untuk bagian jok nanti akan kita kasih busa ya teman-teman, akan kita restorasi juga nih di bagian joknya, akan kita kasih busa dan kulit yang baru teman-teman. Lalu untuk di bagian lampu, kabel, stang juga nanti akan restorasi atau akan kita perbaharui kembali teman-teman. Untuk di bagian rantai dan gear nanti akan kita ganti juga dengan yang baru. Oke, lalu untuk di shock bagian depan teman-teman. Nah, shock ini ternyata mengalami kerusakan nih teman-teman. Nah, di sealnya sudah bocor ya nih. Jadi akan kita ganti seal shock yang baru nih untuk di bagian kiri dan kanan. Setelah itu kita akan lakukan proses pengecatan itu teman-teman. Nah, untuk di bagian mesin, yang bagian mesin ini akan kita restorasi total juga nih teman-teman. Ya, akan kita restorasi total. Setelah itu kita akan lakukan proses pengecatan. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan lanjut ke proses pencucian. Gaspol. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan melakukan proses pencucian nih di semua motor yang sudah kita bongkar total nih, teman-teman. Nah, kita menggunakan jet cleaner dari Hastun nih, teman-teman. Proses kaki sabunnya teman-teman. Ya.